Pembawa acara Tamara Geraldine menceritakan momen saat ia jatuh sakit hingga singgung soal perjalanan spiritual. Hal tersebut diceritakan Tamara Geraldine dalam video podcast bersama Melanie Ricardo. Tamara Geraldine menyebut, ketika ia memutuskan serius untuk lebih dekat dengan Tuhan, ujian justru silih berganti menerpanya. Tamara Geraldine menceritakan pada saat itu ia divonis sakit sebanyak 2 kali. Dalam vonis pertamanya, Tamara Geraldine sempat memberikan kesaksiannya. Namun ketika ia divonis untuk 2 kalinya, Tamara Geraldine justru enggan meminta mukjizat kepada Tuhan. Ia pun sempat memberikan sebagian harta yang ia miliki ke gereja.